Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria, mahasiswa IAIN Langsa, dan saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Kebetulan saya adalah salah satu penerima beasiswa KIP kuliah, yang mana beasiswa ini sangat-sangat membantu saya dalam membeli perlengkapan kuliah dan juga menunjang hal-hal untuk berprestasi. Jadi saya berterima kasih banyak kepada IAIN Langsa dan juga kepada pemerintah yang telah memberikan beasiswa ini. Dan harapan saya kepada mahasiswa lain untuk bisa berprestasi lebih baik lagi dalam mengharumkan IAIN Langsa. Terima kasih. Hai, kenalin, aku Yusnaini. Aku merupakan salah satu mahasiswa IAIN Langsa yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah. Nah, banyak sekali keuntungan dan kemudahan yang aku dapatkan dalam beasiswa ini. Salah satunya, aku bisa berkuliah gratis dan bahkan mendapatkan biaya hidup selama perkuliahan hingga wisuda nanti. Nah, jadi biaya bukan alasan untuk kita tidak kuliah. Terima kasih kepada IAIN Langsa dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sangat membantu saya dalam perkuliahan. Saya Serlena Damayanti, mahasiswa IAIN Langsa, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Saya adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa bidik misi. Beasiswa ini sangat berguna untuk saya dalam menunjang perkuliahan. Terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada IAIN Langsa. Harapan terbesar saya agar semua mahasiswa mendapatkan beasiswa ini dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Halo semuanya, kenalin saya Siska Amelia, mahasiswa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Langsa. Saya adalah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa Aceh Carok. Beasiswa ini saya dapatkan ketika memasuki perkuliahan di tahun 2019. Beasiswa ini sangat membantu saya di perkuliahan karena saya tidak perlu lagi membayar biaya perkuliahan dan biaya-biaya lainnya yang menunjang perkuliahan. Ucapan terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada IAIN Langsa yang telah memberikan beasiswa ini, serta kepada pemerintah Aceh yang telah mengeluarkan beasiswa Aceh Carok ini. Harapan besar saya agar mahasiswa-mahasiswa lainnya bisa juga mendapatkan beasiswa ini. Dan harapan paling besar saya adalah agar pemerintah Aceh terus mewujudkan beasiswa ini. Saya Laura Sepia dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Langsa. Saya adalah salah satu mahasiswi yang menerima beasiswa Aceh Carok. Beasiswa Aceh Carok ini sangat membantu saya dalam menunjang dunia perkuliahan saya dan juga sangat membantu keluarga saya dalam membiayai perkuliahan saya. Nah, kemudian ucapan terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kepada IAIN Langsa, juga kepada pemerintahan Aceh karena sudah memberikan saya beasiswa ini. Kemudian harapan saya kepada pemerintah Aceh untuk agar tetap menjalankan program beasiswa ini supaya mahasiswa Aceh lainnya dapat merasakan juga beasiswa Aceh Carok ini dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Halo sahabat IAIN Langsa semua, saya Fatahillah dari Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Langsa. Saya merupakan salah satu penerima program beasiswa riset yang diselenggarakan oleh Lembaga Basnas Indonesia tahun 2021 lalu. Sebagai mahasiswa akhir, saya merasa sangat terbantu dengan adanya program beasiswa tersebut karena dapat memenuhi segala kebutuhan penelitian akhir saya dan teman-teman lainnya. Maka berangkat dari hal ini, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor IAIN Langsa beserta seluruh sivitas akademika IAIN Langsa, wabil khusus kepada Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah menjalin hubungan kerjasama yang sangat baik dengan Lembaga Basnas Indonesia. Harapannya, semoga teman-teman juga bisa menjadi salah satu penerima program beasiswa riset Basnas selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Putri Sapriana, merupakan mahasiswi IAIN Langsa Prodi Manajemen Keuangan Syariah semester 8. Alhamdulillah, selama saya berada di IAIN Langsa, saya mendapatkan beasiswa prestasi berupa pemotongan UKT loh dari beberapa ajang lomba, yaitu ajang lomba National Startup Competition 2022 tepatnya yang lalu dalam membawa produk My Mangrove, yaitu langsung di tag ya Instagramnya teman-teman, Food My Food. Dan ajang lomba lainnya nih, yaitu ajang lomba menjadi penyair terbaik
di lomba cipta puisi oleh Pramedia dan ajang lomba lainnya di tingkat kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Ulfa. Saya merupakan salah satu mahasiswa IAIN Langsa yang mendapatkan beasiswa tahfidz. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Allah karena berkatnya lah saya dapat diterima di beasiswa ini. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada IAIN Langsa karena telah percaya kepada saya bahwasanya saya berhak menerima beasiswa ini. Keuntungan yang saya dapatkan dari beasiswa ini adalah saya tidak perlu membayar uang kuliah selama 2 semester. Dan beasiswa ini juga memberikan motivasi kepada para penghafal Quran untuk terus semangat dalam menambah hafalan. Karena semakin banyak hafalan kita, maka akan semakin banyak pula dispensasi yang kita dapatkan dari beasiswa ini. Nama saya Sri Hairani, saya merupakan mahasiswa IAIN Langsa yang mendapatkan beasiswa tahfiz. Saya mengikuti beasiswa tahfiz 5 juz dan mendapatkan potongan UKT selama 2 semester. Terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada orang tua saya dan kepada IAIN Langsa yang telah membantu saya dalam urusan perkuliahan. Harapan saya kepada seluruh penghafal Quran tetap semangat dalam menghafal Quran dan menjadikan beasiswa tahfiz ini menjadi motivasi bagi semuanya. Perkenalkan, saya Mutia Putri Amanda. Saya adalah salah satu mahasiswa IAIN Langsa yang mendapatkan beasiswa tahfiz. Terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada IAIN Langsa dan kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung saya. Harapan saya ke depannya, saya ingin meningkatkan hafalan saya sehingga saya mendapatkan pemotongan UKT yang lebih besar.